Mantan Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, meminta KPU Kota Solo untuk jujur dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih jelang pilkada. Hal ini diungkapkan FX Rudi saat petugas serta KPU Kota Solo mendatangi kediamannya untuk melakukan coklit pada Rabu pagi. Menurut Rudi, proses ini wajib dilakukan sebagai sarana pemutakhiran data. Rudi pun mengingatkan agar KPU bekerja sama dengan Dinas Kependudukan agar proses coklit benar-benar dilakukan dengan jujur. Saya berharap pada KPU, terutama Pantarleh, kalau memang sudah didaftar, sudah meninggal dunia, ya dicoret. Kalau sudah tidak ada dan belum pindah tempat, belum pindah KTP, namun tidak di tempat, ya keluarga harus mencari, harus datang sendiri orangnya di coklit itu. Pencocokan dan penelitian ini kan mesti harus sesuai dengan kondisi real. Jangan sampai datang ke rumah sini jumlahnya pemilih berapa, hanya langsung ditulis tanda tangannya, ditempelkan datanya, itu enggak benar.